Ya, untuk saat ini saya sekarang sedang berada di parkiran tengah ya dari Terminal Polis. Ini dia terpantau dari Gunung Harta keluar dari parkiran. Dan inilah situasi saat ini ya di hari Minggu. Tepatnya tanggal 4 Desember 2022. Untuk parkiran tengah seperti ini ya. Seperti biasa nih. Bus-bus dari ada Sinar Jaya ya. Sinar Jaya dengan suite kelasnya ya, Jakarta Surabaya ini dia. Ada Sentrum, Madugismo, dan ini dia Gunung Harta ya, yang mau keluar dari parkiran. Ini ya. Dan ada Tiara Mas di ujung sana, Pahala Kencana. Dan ini ada Tiara Mas juga ya. Luar biasa nih, untuk parkiran tangan dari Terminal Polis. Ya ini dia, Gunung Harta, Non Ekonomi. Untuk lainnya sendiri mengisi lain mana nih, kurang tahu nih. Soalnya nggak tertera ya di katanya dia. Di atas 040. Ya dan di sini sudah ada ini dia, Sudiro Tunggajaya ya. Ini dia STJ Motra. Yang saat ini sudah standby ya di parkiran tengah. Ini mengisi angkatan malam ya kalau nggak salah nih dari Terminal Polis. Ini sudah lama nih armada ini nggak terlihat di Pasar Kemis. Dan sekarang sedang berada di Polres ya. Jadi seperti ini kondisi STJ Motra saat ini ya. Padahal beberapa bulan yang lalu ini armada masih cakep banget ya. Masih glowing banget, masih kinclong. Tapi saat ini sudah sedikit memudar ya untuk warnanya ya, dari Sudiro Tunggajaya Motra ini dia. Ini tim Rapi Raya nih dari Motra. Seperti biasa ya, sedang melakukan servis rutin ya, atau sebelum diberangkat dicek-cek dulu tuh semua apa yang kurang tuh ya, biar nggak ada kendala atau trouble di jalan. Ini dia luar biasa nih dari Sudiro Tunggajaya, ini dia STJ Motra tim Rapi Raya ya. Armada ini sudah lama ya tidak masuk ke Pasar Kemis nih, bahkan untuk saat ini Pasar Kemis jarang banget, paling kalau ada cuma jemput penumpang doang. Jemput penumpang itu selepas itu langsung pergi lagi ya, langsung berangkat lagi. Jadi untuk saat ini sudah terparkir ya di Terminal Polis. Ini dia STJ Motra dengan bodi SR2, legacy SR2 ini ya. Dan ini adalah tampilan belakangnya ya. Bahkan untuk tulisan Sudiro Tunggajaya ini sudah nggak ada ya. Itu dia. Sudah dikletek atau mengelupas itu dia. Padahal beberapa bulan yang lalu ini armada masih sangat terawat ya. Masih sangat bagus banget. Masih cakep ya. Tapi saat ini sudah seperti ini ya kondisinya ya. Dari STJ Motra. Dan untuk lampu itunya sendiri juga sudah itu dia. Ada yang pecah ya. Dan penyok gitu deh. Sepertinya itu habis disundul ya. Disundul dari belakang kelihatannya. Jadi seperti ini ya kondisi sekarang dari STJ Motra. Lumayan memprihatinkan nih dari STJ Motra. Ini ya, dengan menggunakan sasis dari Mercedes-Benz ini dia. Luar biasa ya. Ini dia. Untuk warnanya saat ini sudah pudar banget ya bagian belakang, terutama bagian belakang nih. Sudah pudar banget asli. Enggak terawat, kayak enggak terawat gitu ya untuk armadanya nih dari STJ Motra. Sangat disayangkan banget nih. Padahal armada ini bagus banget nih. Cakep banget. Kita coba bergeser ke depan ya. Kita lihat tampilan depan dari STJ Motra terkini ya.
ini dia. Bahkan untuk bagian depan ini ya, ini ya. Ada baretan ya, baretan dari ibarat orang ini ada di bodinya itu terluka nih, sedang terluka nih, banyak luka nih, luar biasa nih. Jadi seperti ini ya kondisi terkini dari Sudiro Tunggul Jaya Motra yang melayani rute Merapi Raya ini dia. Sebenarnya ini armada kalau terawat ini cakep banget ya. Bahkan untuk warna dan livernya itu asli cakep, warna orange kombinasi hitam ya. Tapi sangat sangat disayangkan ya, armadanya kurang terawat ya gitu ya. Ini dia. Jadi seperti inilah nampak eksterior dari SDJ Motra ya. Yang saat ini sudah standby, terparkir di Terminal Poris. Tapi kalau dilihat interiornya dari luar sekilas masih cakep ya, masih oke lah ya. Itu dia. Padahal waktu saya review di Pasar Kemis ini armada masih top banget. Bahkan untuk bodi dan warnanya itu masih mulus ya. Apalagi interiornya, mantap. Tapi saat ini kondisinya seperti ini ya, banyak luka di bodinya atau di tubuhnya. Ini dia. Tapi untuk interior terlihat masih cakep ya, masih bagus ya. Itu dia. Kalau dilihat dari luar sekilas masih mantap nih untuk interiornya dari SDJ Motra. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya kondisi terkini dari Sudiro Tunggul Jaya Motra tim Merapi Raya. Kondisinya ya seperti inilah. Sangat kurang terawat ya kondisinya. Ya, jadi seperti itu ya. Informasi terkini dari Studio Tunggul Jaya Motra. Jadi videonya kita akhiri saja ya. Terima kasih buat seluruh rekan-rekan teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video saya ini bisa sedikit bermanfaat. Dan bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian isi video ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu saya Pelaut Air Channel pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.